Pentingnya anak-anakku sekalian yang saya banggakan.
Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya yang diberikan kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya selawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tanggal yang tepatnya 16 November ini. Kalian sudah waktunya melaksanakan program OSIS yaitu LDKMS yang diselenggarakan di Kota Pacet di Villa Tirta Alir. Diharapkan nantinya bisa siap kapan saja dan di mana saja, karena air mengalir bukan kemana saja dan kapan saja. Jadi semua kalian yang hadir di sini ini adalah calon-calon pemimpin. Dan tidak kalah pentingnya, setiap pemimpin itu nantinya kalian dimintai pertanggungjawaban. Baik itu pertanggungjawaban di dunia, lebih-lebih pertanggungjawaban di akhirat. Yang pertama, tadi sudah saya sampaikan untuk terima kasih. Yang kedua, saya mohon maaf. Mana-mana siswa-siswi kami ini, Pak, Mas, kan dari desa. Bahwa LDKMS SMP Negeri 1 Mbaka tahun 2011 tahun 2012 saya nyatakan resmi saya buka sebanyak 62 siswa-siswi SMP Negeri 1 Mbaka. Sebelumnya saya serahkan kepada yang terhormat Mas pembimbing atau pembina atau tutor di sini. Terima kasih. Abdul Kalam, Babila Hitam Kedutia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang akan disampaikan oleh Bapak Nur Samsi kepada Bapak Nur Samsi. Allahumma salli salatu tajina biha bijabi ahbaba badatika nabiha Rabbana ya Allah. Kami hadir ke sini ya Allah untuk minta diri ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi yang hidup sempurna.
gini ya, gini. Diangkat, diangkat, diangkat. Nah, oke. Okay. Ayo, gini. Kemudian diubah gini ya. Nanti sambil nyanyi cinta kecil. Satu, dua, tiga. Coba, ganti dulu. Satu, dua, tiga, empat. Proposal itu merupakan suatu rencana kegiatan yang tertulis.
Ya, berhubungan dengan kertas, berhubungan dengan penulis. Ya. Suatu rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Suatu rencana kegiatan tertulis yang akan dilaksanakan. Intinya semacam apa ya, rencana lah, rencana rencana kegiatannya seperti apa? Oke. Itu posisinya yo. Yang jelas adik-adik, kita ini semuanya adalah makhluk Allah yang mulia ya, yang paling mulia di sisi Allah. Maka tidak ada rasa takut di dalam tubuh kita ini, tidak ada. Hanya satu ya, kita percaya Allah pasti melindungi kita semuanya. Siap ya adik-adik? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Saya yakin adik-adik pasti ya. Saya akan berangkat dulu dengan tim dan Pak Jafar nanti. Saya rasa semuanya paham ya. Paham. Nanti yang saya akan berangkatkan adalah dari regu cowok duluan, baru nanti dilanjut dari yang paling kiri ada atau kanan kepala. Sudah berapa kali adik-adik semuanya, adik-adik semuanya menyakiti hati kedua orang tua.
Kedua orang tua kami, ya Allah. Kami sering membentak kedua orang tua kami, ya Allah. Beri kami kesempatan waktu, ya Allah, untuk bertemu dengan beliau, ya Allah. Beri kesempatan sampainya di rumah bertemu dengan orang yang kami cintai, ya Allah. Kami belum sanggup, belum sempat untuk minta maaf, ya Allah. Ibu. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Enggak. Ya Allah. Ya Ya Allah.
hubungan kita dengan Allah. Kita sudah minta maaf kepada Allah. Kita sudah minta maaf atas dosa-dosa kita selama ini. Adik-adikku, kita semuanya adalah teman. Yang kiri dan yang kanan adalah teman. Kita adalah kawan yang mungkin selama ini sering kita membuat kesalahan dengan teman. Silakan saling bermaaf-maafan, rangkul teman. Silakan pergi. Mungkin selama ini kalian apakah selamanya kita
selamanya. I love you.
Dia bingung mau kerja apa. Dia hanya wanita biasa. Jamila itu namanya. Jamila, hey, gak pulang-pulang. Katanya nyari kerjaan. Taunya jadi simpanan. Simpanan suami orang. Jamila, hey, akhirnya pulang. Pulang bawa kandungan. Jadi korban si hidung melan. Jamila, sungguh kasihan. Jamila, pulang katanya nyari kerjaan. Taunya jadi simpanan. Simpanan suami orang. Jamila, hey, akhirnya pulang. Pulangnya bawa kandungan. Jadi korban si hidung belang. Jamila, sungguh kasihan. Jamila, hey, gak pulang-pulang. Katanya nyari kerjaan. Taunya jadi simpanan. Simpanan suami orang. Jamila, hey, akhirnya pulang. Pulangnya bawa kandungan. Jadi korban si hidung belang. Jamila, sungguh kasihan. Jamila, hidung membalang. Jamila. Sebab
CCRC kepada pihak sekolah SMP Negeri 1 Belakang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nari hada nari hada wa makum nari nahtati ya laula adada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Adik-adikku yang saya cintai, Bapak Ibu Dewan Guru yang kami hormati dan rekan-rekan BGRC Indonesia yang juga pada saat ini masih lengkap jumlahnya meskipun tidak hadir satu di sini tapi tetap ada di sini. Nah, adik-adik, pada kesempatan ini marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita bisa ketemu lagi dua kali ya. Dalam dua tahun ini kita bisa ketemu dalam keadaan sehat walafiat, pulang dan pulang nanti insya Allah juga dalam keadaan sehat walafiat. Adik-adikku, buat apa kapal terbang itu? Adik-adik, saya yakin selama 2 hari 1 malam itu pasti masih ada rasa jengkel di hati adik-adik, atau mungkin ada rasa yang lain, mungkin malam-malam nggak ditidurkan, kemudian dibawa jalan-jalan, ya, atau mungkin terlalu jauh banget. Nah, adik-adik, atau mungkin karena yang lain, mungkin karena tadi saya dimasukkan diteluk-telukkan di kolam renang, itu mungkin mager juga, atau mungkin ya sebetulnya kalau di kolam renang sih saya pertama kali yang mager sebetulnya, tapi mohon maaf, alhamdulillah setelah saya masuk ke kolam ternyata tambah senang, akhirnya tak teruskan, dan terima kasih yang sudah nyemplungkan saya ke kolam renang, dan saya juga memaafkan sekarang. Nah, adik-adik, pertanyaannya, kalau saya sudah memaafkan, berarti adik-adik harus memaafkan. Kapal terbang itu adalah ibarat apa, adik-adik? Ibarat dari kesalahan atau ibarat dari dendam yang ada di adik-adik. Saya minta dendam itu dibuang sejauh-jauhnya dari pikiran kita semuanya. Ayo adik-adik, silakan dibuang. 1, 2, 3. Sudah. Yang kedua, sudah. Oke, yang kedua jadi sudah. Halo. Tepuk saatku. Tidak bisa menjamu dengan baik. Mungkin dalam kegiatan pun mungkin tidak berjalan dengan baik. Kemudian kemarin sudah diserahkan kepada kami. Kami juga akan menyerahkan dan insya Allah masih utuh Bapak Ibu, masih utuh anak-anak jenengan, insya Allah tidak ada kekurangan. Mungkin kalau ada yang kecapean atau sakit, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sesuai ini, adik-adik kemarin datang ke sini dengan selamat, dan kami juga semuanya akan mendoakan adik-adik sampai di Gelagah nanti, sampai di rumah masing-masing adik-adik juga selamat dengan ridha Allah SWT. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati teman-teman dari tim CJRC, yang saya hormati teman-teman Dewan Guru dari SMP Negeri 1 Belakang yang setia mendampingi anak-anak dalam kegiatan RKMS, tidak lupa anak-anak sekalian yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah.